Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini anggur Jupiter ya. Kenapa anggur Jupiter banyak dicari? Ini jawabannya, karena anggur Jupiter itu genjah sekali, rasanya manis. Untuk rasa itu khas ada aroma permen, wangi dan genjah sekali. Oke, sebelum videonya kita lanjut, jangan belum subscribe, subscribe dulu jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman Anda. Dan kali ini akan ada kuis untuk yang sudah subscribe, subscribe ya. Ini ada penampakan buah. Nanti untuk yang bisa menebak berapa dompol, nanti saya akan kasih bibit. Untuk jawabannya besok kita update di video selanjutnya, dan kita akan umumkan siapa yang berhasil menebak untuk Pulau Jawa, Bali, dan Madura dulu. Soalnya saya belum bisa kirim-kirim ke luar Jawa ya. Untuk jawabannya kita akan upload videonya di kemudian hari jika ada yang sudah bisa menjawab dengan benar. Kita cari satu orang pemenang saja. Oke, ini penampakan anggur Jupiter tadi ya. Nah, ini masih hijau, tapi dia keluar bunga terus, guys. Nah, ini mantap sekali. Untuk pemula sangat cocok sekali ini. Nah, itu. Ini juga ada bunga ini di sana, dari sana. Yang ini kemarin ada satu dompol ya di sini, tapi sudah dipotong. Nah, ini bunganya besar, guys. Ini juga ini. Ini kalau nggak salah usianya 5 bulan. Ini batangnya masih agak hijau. Syukur sekali. Wah, ini penampakannya genjah sekali. Rasanya wangi. Nah, ini pun bawa bunga. Wah, ini juga bawa bunga, guys. Nah, ini buahnya masih hijau, bawa bunga juga. Wah, ini mau sepuluh juga. Ini insya Allah juga bawa bunga ini. Wah, ini juga ini. Nah, ini bawa bunga juga ini, sampai ke bawah-bawah, guys. Mantap pokoknya. Untuk kuisnya ini dia, nanti kita akan video, dan yang menang kita akan umumkan di video berikutnya. Oke, selamat pagi, salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.